Makam sini ada dijaga by Gisto atau Yadwi Rama. So itu saja. Rahman, ini saya nak cakap orang interview sikit lah perasaan anda. Banyak cek tak boleh? Fine. Pak Mantik tu boleh sambung lagi Rahman, perasaan anda untuk menganjurkan aturan perjumpaan ini khusus untuk teman-teman anda tahun 86. Perasaan anda? Mana manusia tak ada perasaan? Murni dia tak ada perasaan ke? Perasaan saya organize perjumpaan ini sungguh cinta kepada isteri saya. Teman-teman dan juga sayang kepada anak saya. Teman-teman, dah tunggu-tunggu tu. Teman-teman anda ni perasaan yang gembira, syukur kerana dapat berjumpa lagi tahun ini. Alhamdulillah, berpandangkan umur. Saya pun kadang-kadang rasa macam jealous kawan kerana kita tahun 83 ni kan. Masa suka nak buat macam ini perjumpaan. Saya respect tahun 86, berikan sukan kepada harga tu. Memang suka untuk kadang-kadang mengajarkan perjumpaan ini untuk teman-teman kita berada. Berada di perjumpaan family, yang ada anak-anak ni semua kadang-kadang memang suka. Tapi insyaAllah orang saya ini siapa-siapa akan menganjurkan itu kata orang bukan untuk sekadar tahun 83 saja, tapi untuk semua dengan kita insyaAllah. Boleh ini, jangan nangis ini. Okey, untuk saya ingin membuat perbetulan sikit. Sebenarnya ini bukan untuk batch 86. Yang organis daripada batch 86 untuk semua ada di forum cinta. Tapi siapa yang datang selalunya cuma muka-muka ini ya. Bila pun tak boleh yang betul yang saya katakan dekat tadi ya. Ini khusus untuk 86, bukan kata orang khas yang untuk 86. Dan kiranya kata orang kalau anda nak mengembangkan kata orang anda punya niat untuk menyatukan semua elemen cinta teman-teman anda di forum, boleh insyaAllah kita bersatu. Yang penting kita dapat bersatu semua yang macam kata orang dengan semua sama makanan dan segi makanan persiapan. Kita ada abang cameraman, kita ada abang DJ yang dulu kita berada juga, kita ada semua. InsyaAllah kalau kita bersatu, insyaAllah kita akan dapat mengadakan laporan perjumpaan ini kata orang yang lebih baik.